Kalau you guys are wondering kenapa baju I like this, ada banyak holes and whatnot, I'm doing fine guys, I'm not homeless, I'm okay, alright? Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sukman Zakaria. Today is the day where I wanted to share with you guys what I eat in a day. I'm gonna do it with a twist where I will share with you guys what I eat in a day, healthy version. First thing that we're gonna do today adalah breakfast lah, obviously. So for the breakfast, we are gonna be having oatmeal. Oatmeal ni dia sangat-sangat bland lah. Kita kena put something in it to make sure that dia rasa lebih better. Share dengan korang apa ingredient yang aku ada. Obviously, the first one kita ada benda ni lah. Oatmeal, susu, pisang. So buah pisang ni, awal-awal tadi dia punya kulit tak macam ni tau. Sebab aku setting video lah, apalah, buat kerja nilai tu lah. Then dia dah jadi macam ni. But it's okay, jangan risau sebab don't judge a book by its cover. Aku akan share dengan korang macam mana aku buat lah. It's not that hard. Jadi untuk orang yang malas memang sesuai. Okay. Banyak ni je, aku tak letak banyak. Normally kan portion untuk breakfast kan banyak. Tapi aku letak sikit je. Wait a minute sebab aku akan campurkan air panas dekat dalam ni. Aku akan kacau dia sampai lah dia jadi macam ni. Sebenarnya banyak ni pun is consider banyak lah bagi aku. Sebab bila kita dah letak air kan dia macam mengembang sikit. Kita letak benda ni kat tepi and kita buka pisang ni. See, kulit je hitam dekat dalam dia bersih. Macam hati manusia jugalah. You know, dekat luar hitam, dekat dalam bersih. Aku akan chop dia macam ni. Aku akan make sure dia hancur. Gau. Jadilah macam tu. So inilah breakfast aku guys. Inilah yang aku makan. Dah baca doa dalam hati tau. Jangan risau. Sedap. Tipulah kalau kata sedap yang melampau tu. Tapi dia boleh dimakan lah. Edible. Bila dah habis makan ni, aku akan habiskan pisang ni dengan air ni sekali. So kenyang lah juga untuk breakfast kan. Okay guys, tadi kita dah settle dengan breakfast. Sekarang ni I'm gonna cook for lunch dan juga dinner. Kita akan makan benda yang sama je untuk lunch dengan dinner. Menu kita hari ni adalah pasta dan juga chicken. Aku gunakan benda ni untuk masak ayam. Ini adalah Nando's Peri-Peri Bag and Bake. Dalam ni dia ada bag, lepas tu dia ada perencah untuk ayam tu sendiri. I'm gonna share with you guys how it's done untuk ayam ni. Jadi jom kita tengok macam mana, okay? Sebab ini pun aku punya first time juga guys. I'm excited untuk try dengan korang. So without further ado, let's get started. Udah ada ayam ni, ada sahaja because it's healthy, you know. And then kita ada benda ni, aku akan buka depan korang eh. Okay, dia ada pembuka dekat sini. Pembuka? What the fuck? Kita cuma tarik je benda ni dekat sini. Sepatutnya dia satisfying tau. Tapi kenapa dia tak? Haa, macam gitu. So kita buka. Dalamnya ada bag. Ni guys. Dia nampak macam biasa je sebenarnya. Tapi dia adalah bag yang sesuai untuk kita gunakan dalam oven. Ni bag dia. Okay. And then kita ada dia punya perincah lah, yang Nando's punya. Okay guys, so kita akan masukkan ayam yang kita dah salutkan tadi dekat dalam bag ni. Penat. Okay, sementara kita tunggu ayam tu masak, kita akan masak spaghetti pula. Okay, spaghetti ni memang simple je. Kita guna spaghetti this, kimball. Kita tak akan guna semua lah obviously. Sebab banyak kot, kita akan buat 2 portion je untuk lunch dan untuk dinner. Dan cara masak dia memang mudah. Kita gunakan bawang putih. Kita gunakan chili flakes. Chili flakes aku cari tak jumpa dulu kat kedai. Aku tak tahu kenapa. Tapi ini chili juga. Tapi dia tulis kat sini chili powder, ground chili powder. Aku tak tahulah dia sama dengan chili flakes ataupun tidak. Tapi bila tengok macam ni macam sama je kan. So aku beli je, gantikan chili flakes. Tak tahulah apa jadi nanti. And then kita akan letaklah garam sikit. Tu je sebab
flavor yang lain tu aku rasa dah ada dekat ayam. So kita tak payahlah makan ataupun letak banyak-banyak sangat kan perisa, garam tu semua, sebab kita healthy kan hari ni. Maafkan aku eh kalau dia macam berentakan sikit, sebab aku macam first time dia buat benda ni. Aku main potong je ni guys, aku pun tak tahu apa aku buat. Okay guys, so sekarang ni kita akan masak spaghetti. Kita akan gunakan ini, olive oil. Okay, kalau banyak-banyak, oops, banyak tu okay kot. Okay, kita masukkan. Wow, sikit je tau, jangan banyak sangat, sebab kita kan nak kurangkan sodium. Alright, done. Okay guys, so ini adalah ayam yang kita bake tadi selama 30 minit. Aku tak tahu lah nak cakap dia betul-betul masak ataupun tak, tapi kita akan tengok eh sama-sama. Wow, juicy. Wow. Nampak tak guys? Masak ke tak ni? Okay, nampak eh? Masak. Selebihnya nanti kita akan simpan dalam ni untuk dinner. Nice, tapi aku punya spaghetti ni agak keras sikit, sebab aku rasa aku tak boil lama sangat. Ayam dia nampak very flavorful, dia punya perencah tu. So kita akan cuba rasa dia. Okay lah, sedap. Memang sedap. Dan rasa dia macam masam-masam sikit, ada pedas-pedas. Dia punya rempah-rempah tu memang mencukupi lah. Kalau diet ataupun nak tukar lifestyle, makan macam ni hari-hari pun aku tak kisah, sebab aku masuk ke makan ayam and then rasa dia pun agak sedap. Kalau korang nak try, korang boleh beli dia punya perencah tu yang pack and bake tu, dekat Shopee pun ada. Cuma entahlah, aku rasa kalau aku hari-hari buat macam ni, aku boleh je makan. Tapi masalahnya, aku rasa tak sampai 2-3 bulan bankrupt aku, sebab harga dia agak mahal jugalah sebenarnya. Okay, sekarang ni dah 6.42, so kita akan makan dinner. So dinner kita sama je macam tadi. Okay, spaghetti dengan ayam nando. So kita akan makan lah. Eh, tapi sebelum tu aku nak tunjuk dekat korang, sebab tadi aku tak share dengan korang apa yang aku minum kan. Air masak je. Ada ais, dan juga dekat dalam ni aku letakkan chia seed. Untuk video hari ni kan, video apa yang panggil, what I eat in a day, healthy version, aku rasa macam not too bad lah. Daripada pagi aku makan sampai sekarang, aku tak rasa lah macam tersiksa nak buat. Aku rasa macam enjoy je. Sampai di sini saja video untuk kali ni, what I eat in a day, healthy version. Thank you so much for watching. See you guys again in the next video. Okay, jangan lupa subscribe sekali channel ni kalau korang nak tengok video-video lain. Mungkin akan ada banyak lagi in future. Dan aku harap korang tak bosan dah dengan video ni, sebab video ni pun ada banyak background noise kan. Ada orang dekat luar, ada motor. Jadi I hope you enjoy. Okay guys, aku nak sambung makan. Kita jumpa lagi di video akan datang. See? Yeah. Bye.